bagaimana wakaf itu melindungi peradaban. Ini contoh bagaimana negara Israel, Palestina itu berdiri, itu ternyata bukan perang besar-besaran antara rakyat Palestina ya. Yang perang itu adalah tentara Mesir atau tentara Turki Utsmani dengan sekutu. Tetapi dengan rakyat Palestina sendiri, pada dasarnya saat pendirian negara Israel, itu tidak ada peperangan yang hebat. Kenapa? Karena Israel berdiri dari penyatuan sertifikat tanah yang dibeli oleh keluarga-keluarga Yahudi yang mendapatkan sumber dana dari yang namanya Jewish National Fund. Dan Jewish National Fund itu pada dasarnya lembaga wakaf dari Yahudi. Kalau kita tidak memiliki lembaga wakaf, maka sebuah peradaban bisa hilang. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.